Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penata Layanan Motivasi Hati, di mana kita akan mempelajari sebagai kehidupan seorang Kristen dalam pelayanan-pelayanan kita, penata layanan kita, dan juga sebagai orang Kristen, kita perlu mengakui kondisi keberdosaan kita sebelum kita melihat kebutuhan untuk berubah. Perubahan itu dapat datang hanya sepenuhnya melalui Kristus yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan dengan salah satu pernyataan karyanya, kita adalah dalam bidang penata layanan, di mana kita telah dititipkan setiap berkat-berkat Tuhan untuk kita dapat gunakan untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Biarlah melalui pelajaran ini, kita dapat diingatkan kembali untuk dapat tetap setia dalam hal-hal terkecil. Bila mana kita setia, maka Tuhan akan menitipkan hal-hal yang terbesar di dalam kehidupan kita. Sebelum kita membahaskan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama dalam judul kita saat ini, Pengaruh Materialisme. Ayat inti kita terdapat dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang sempurna. Firman Tuhan menyatakan kepada umatnya untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, Roma 12 ayat 2. Tetapi daya tarik materialisme, keinginan atas kekayaan yang berlebihan, apa yang kita pikirkan kekayaan dapat berikan adalah begitu kuat. Sangat sedikit orang, apakah kaya atau miskin, berada di luar jangkauan materialisme. Ini termasuk orang Kristen juga. Tidak ada yang salah dengan kekayaan, atau bahkan bekerja keras untuk maju dalam rangka menyediakan kenyamanan bagi diri sendiri dan orang-orang yang Anda cintai. Tetapi ketika uang atau mengejar uang menjadi segala-galanya, kita telah jatuh ke dalam perangkap iblis yang telah sesungguhnya menjadi serupa dengan dunia. Dunia mempunyai gagasan bahwa kehidupan yang baik, kehidupan
tentang hal lain. Dengan demikian, materialisme merusak pikiran. Hal itu menyebabkan orang percaya pada apa yang mereka miliki sebagai ganti mempercaya akan Tuhan. Dikatakan juga, namun obat penawar adalah bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku. Firman Tuhan semesta alam, Zakaria 4 ayat 6. Materialisme tidak dapat menahan kendali Roh Suci ketika ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan menuntunnya oleh anugerahnya untuk tidak membiarkan materialisme menguasai akan hidup kita. Jadi sangat luar biasa. Biarlah kita dapat melihat bahwa jika kita menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Roh Kudus itu, Dia akan menuntun kita sehingga materialisme tidak menguasai akan kita. Dikatakan di sini, Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi masing-masing kita, tapi Dia tidak bisa memaksa kita. Adalah pilihan kita untuk bekerja sama dengan Dia untuk dapat menuntun kita kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Dikatakan di sini, jiwa-jiwa yang sekarang ini terjerat di dalamnya, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta pengendalian hanya daripada Kristus sendiri, sehingga kehidupan kita akan diubahkan menjadi kehidupan yang terus berserah kepada tuntunan Kristus. Dan Tuhan akan memberikan kita sebuah kemenangan jika kita mau berjalan bersama dengan Kristus. Jika kita mau membuat hubungan bersama dengan Kristus semakin erat, marilah kita mengundang Dia hari ini untuk dapat berkarya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai ayat yang terakhir dikatakan Matius 6 ayat 19 sampai 21. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi banyak nyenyat dan karat, merusak dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nyenyat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi jika kita mengumpulkan harta di dunia ini saja, maka banyak sekali nyenyat dan karat akan merusaknya atau pencuri akan membongkarnya. Tapi bila mana harta yang terindah, jika kita kumpulkan dalam kerajaan surga, maka hati kita akan fokus kepada kerajaan surga itu. Dan kita tidak akan temukan di sana akan ada karat atau pencuri atau ngat yang merusaknya. Oleh karena itu, milikilah iman sebagaimana yang Yesus miliki. Saat ini memang sangat luar biasa setan bekerja keras untuk menjatuhkan masing-masing kita. Tapi saat kita akan pelajari, ini kita diingatkan kembali untuk berjaga-jaga, untuk berhati-hati di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan biarlah kita dapat merenungkan ini dan terus memandang kepada Kristus. Jangan kita hilang fokus kepada materialisme, kepada uang, kepada apa yang dunia tawarkan. Tapi biarlah kita fokus terus kepada Kristus, kepada pola yang benar itu. Dia akan menuntun kita kepada keselarasan bersama dengan tabiatnya. Karena itu, biarlah kita hari ini dapat berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Kristus. Dan di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita sekarang ini. Jika kita mau di pihak Kristus, maka kita harus memilih berjalan bersama dengan Kristus saat ini. Memang tidak akan mudah, tetapi kita akan dimenangkan melalui Roh Kudus-Nya akan menuntun kehidupan kita kepada sebuah kemenangan. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.